Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam dari Ambalan Al-Ghazali Robiatul Adawiyah Pangkalan SMK Al-Mukhtariyah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan. Saya di sini akan memandu vlog di mana kakak-kakak Pramuka di Ambalan sedang melakukan kegiatannya. Maka dari itu mari kita langsung saja ke tempat di mana kakak-kakak sedang melakukan kegiatannya. Oke, check it out, gaskeun guys. Di Ambalan Al-Ghazali Robiatul Adawiyah yang pertama yaitu tadarus atau membaca Al-Quran. Oke, kali ini kita akan lihat kegiatan kakak-kakak pengurus yang sedang melakukan tadarus atau membaca Al-Quran ya. Mari kita lihat. Kita lanjut ke kegiatan kedua yang sering dilakukan di Ambalan Al-Ghazali Robiatul Adawiyah, yaitu kegiatan apa ya, kakak-kakak penasaran? Oke, check it out, kita lihat bersama-sama. Nah, ini dia kegiatan kedua yang sering dilakukan di Ambalan Al-Ghazali Robiatul Adawiyah, yaitu nah, ini adalah kegiatan yang sering dilakukan di Ambalan, yang mana ini adalah membersihkan halaman sekolah kita nih. Sekolah kita, sekolah SMK Al-Mukhtariyah. Yang mana kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat sebelum kegiatan belajar dimulai. Kegiatan ini merupakan bukti pengamalan kita terhadap dasa dharma nomor 2, yaitu cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Cinta alam ya guys. Oke. Kita lanjut ke kegiatan ketiga yang sering dilakukan di Ambalan Al-Ghazali, yaitu latihan mengenai sumapul. Kakak-kakak udah tahu kan apa itu sumapul? Ini dia secara lebih rinci. Oke, kita lanjut ke kegiatan berikutnya yang sering dilakukan. Oke, check it out. Selanjutnya kita masuk ke kegiatan terakhir di vlog kali ini. Namun ini bukan kegiatan akhir ya, karena masih banyak sekali kegiatan yang sering dilakukan oleh kakak-kakak pengurus di pangkalan SMK Al-Mukhtariyah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perilaku yang menyinggung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.